Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua sehat ya, dan kembali lagi dengan saya, Mama Van Victoria Enjoy ya. Di Belanda kita minus 2 kalau nggak salah nih teman-teman, 2 derajat, dan itu dingin pakai banget. Terus banyak kecelakaan di jalan. Kalau dingin nggak hujan sih nggak apa-apa, tapi kalau pas dingin terus hujan, habis hujan berhenti, itu esnya muncul teman-teman. Jadi itu sangat berbahaya untuk orang yang udah lanjut usia maupun orang-orang yang berkendaraan. Paling bahaya itu seperti kayak motor sama sepeda teman-teman, mobil juga ya. Cuman kalau mobil kan ada ban yang khusus untuk winter teman-teman, jadi bisa ganti gitu. Tapi kalau sepeda sama motor kan nggak ada, jadi itu sangat berisiko tinggi. Dan kemarin kita nggak jadi buka snack bar karena karyawannya nggak bisa datang karena dia pakai sepeda teman-teman. 2 hari yang lalu juga ada kecelakaan di depan rumah kami, itu mobil BMW menabrak 3 mobil di depan rumah kami berturut-turut. Untuk mobil kami itu di sebelahnya, jadi puji Tuhan nggak kena begitu, saking licinnya teman-teman. Dan tadi juga saya lihat ada oma-oma jalan, saya lihat loh kenapa dia buka syal dan taruh di jalanan begitu, ternyata biar di jalan itu enggak jatuh teman-teman, saking licinnya loh. Jadi dia buka syal di jalan, sampai di ujung syal diangkat lagi, dibuka lagi di tempat yang dia mau lewati lagi begitu, sampai dia di jalan yang enggak ada esnya gitu. Dan di sini biasanya kalau jalanan penuh sama es itu ada kayak yang kerja di Kota Madya, mereka bawa trek, dan di trek itu full sama garam, tapi bukan garam yang kita masak di dapur teman-teman, ada garam khusus untuk ditabur di jalan, jadi esnya tuh langsung cair begitu, dan itu nggak membahayakan buat pejalan kaki maupun pengendara gitu ya. Nah itu sekedar informasi dari Tanah Belanda buat teman-teman semua biar tahu begitu ya. Dan di sini aduh, kita walaupun pakai pewangi pemanas dalam rumah, tapi tetap aja dingin teman-teman. Nah hari ini teman-teman, saya sama anak-anak kita mau pergi belanja, enggak belanja sih, saya cuma mau beli wortel sama mau nambah lagi beli daging sapi karena saya mau masak untuk hari Minggu nanti, acara Natal dari persekutuan kami begitu. Jadi seperti apa ini, kami mau jalan sekarang ya, ikutin kami terus ya. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak juga buat teman-teman yang sudah setia mengikuti saya, menonton, like, komen, dan bahkan subscribe channel saya. Terima kasih banyak guys ya. Dan kita mau jalan sekarang ya. Lihat nih teman-teman, angkat dan cepat ice pop teman-teman, tahu kan ice pop, boneka ice kalau biasa di salju-salju dibuat pakai wortel di hidungnya. Nah ini dia nih ice pop nih. Saking tunggu, kom hier, om hier te blijven thuis. Blijf je thuis? Of we gaan? Nah, daarom. Nah. Kijk eens, teman-teman lihat. Suain-suain dulu. Dada dulu, halo. Jadi saya lagi sibuk. Dia udah pakai sepatu sendiri teman-teman, tapi kiri di kanan, kanan di kiri. Kita mau pergi sekarang teman-teman ya. Semuanya frozen. Gitu. Ini juga nih. Semuanya pada beku. Makanya dingin banget nih, air sampai segini bekunya. Beku semua teman-teman. Nah. Ini air ya. Nah ini saking dingin jadi frozen ya, ini air-airnya itu udah jadi es semua nih. No, boat-boat ini ya, jalan-jalannya ini tadi pagi kita nggak bisa jalan, jadi dari pemerintah di sini apa namanya hamburin garam baru kita bisa jalan teman-teman. Semuanya ice ya, di sebelahnya juga. Mari kita lihat. Iya, semuanya biasanya nih air nih,
Tapi saking dinginnya, semuanya beku. Nih. Ini tuh beku semua. Ya semalam ada insiden juga di depan rumah kami, jadi karena licin ya, jadi nabrak. Untung gak nabrak mobil kami, mobil tetangga yang ditabrak. Ice skating, love it. Mau kemana ini? Where Hannah to? For what? For what? Because shopping. For cars? Shopping meet. Cards? We cop rent place for mama make the brain a good soup. Yeah. For cash? Yeah. Yo, yeah. Yeah. Okay. Ya ya. Dingin kali teman-teman. Sampai saya pakai topi, biasanya sih enggak. Cuman karena dingin. Jadi Victoria. Nah, itu si Joya. Jadi nanti hari Minggu Natal persekutuan kami, teman-teman. Nah, saya itu kebagian bikin Brene Bone Soup. Jadi, kemarin waktu belanja saya lupa beli water. Nah, hari ini kita bertiga. Tadi di sini jam 3 telat karena harus tunggu Victoria pulang sekolah dulu, baru kita bertiga pergi. Terus saya mau beli water sama daging sapi untuk di sup sama kartu ucapan selamat Natal karena nanti kita cross kado teman-teman. Ya, jadi nanti next video acara Natalan kita begitu ya. Dan itu tepat hari Minggu. Oh, mau nonton final baru kita acara Natal. Ya. Kita nanti enggak lama di start karena tugasnya itu terakhir saya part for jam 5. Saya mau ke toko Turki ya, teman-teman. Saya mau beli daging sapi. Dan mungkin mau lihat pisang, nanti mau bikin lopis kalau saya ada waktu. Ini pisangnya tapi belum matang, teman-teman. Nah kan kalau bikin lopis itu kan harus pisangnya matang ya. Jadinya saya beli yang ini, teman-teman, 3. Ini dia, teman-teman. Aduh, lihat harganya ini. Susah, mahal. Halo, harus main dulu, Joya. Suasananya di startnya teman-teman. Antri mau beli oli bolen teman-teman. Halo, equal 5 oli bolen as you believe. Ya. Ya, mit sauker as you believe. Kom. Angkat kaki, Joy. Nah, harinya keren, teman-teman. Ini kita tunggu bus mau pulang. Ini berdua. Halo. Halo, Swayen. Oke, di sana juga kalau teman-teman lihat frozen tapi sebagian. Kalau ini enggak.
ya. Mataharinya bagus. Kita sudah selesai belanja, teman-teman. Dan kita bertiga lagi tunggu bus mau pulang ke rumah. Ini bus terakhir, jadi tadi kita buru-buru. Papa Pit kerja, jadi nggak bisa jemput. Klinetikus. Hey, let's teach ya. Hi. Kita lagi tunggu bus. Hi. Klinetikus. Hi. Tikus-tikus. Hi. Tuh teman-teman, semua air-airnya tuh beku, frozen tuh. Beku semua. Kalau 2 tahun lalu ya bisa ice skating di sini ya. Ya. Buat saya ya. Iya, alamal frozen. Tuh teman-teman. Tuh. Kita sudah mau sampai di rumah. Bulan. Oh, chicken. Nah, turun Joy. Hey. Halo. We have our house. Opa Yuli live here. Oh, lampunya bagus-bagus teman-teman. Tuh. Di tempat kami ini di semua rumah ada pohon Natal di luar kayak begitu ya. Don't touch. Oh ya? Yeah? Semua rumah-rumah ada pohon Natal. Kirschbaum. Kirschbaum, Kirschbaum. Sit good, Joya. So. Ini sapinya, teman-teman. Jadi saya mau buat brain bone soup atau sup kacang merah sekarang. Dan dagingnya ini sebenarnya ini bersih, tapi saya mau cuci lagi dulu. Dagingnya ini hampir 2 kilo teman-teman untuk brene bone soup, karena saya mau bikin satu panci. Jadi ya ini, nah kenapa saya potong kecil-kecil kayak begini biar masaknya nggak lama teman-teman itu ya, karena kan maklum gasnya mahal guys, jadi biar tipis-tipis biar cepat matang. Oke ya. Nah itu dia dagingnya teman-teman, saya mau kasih air panas mendidih ya. Nah ini air yang sudah mendidih, jadi saya rebus dulu sampai ya matang, baru saya masukin wortel, kentang, brain bone. Sambil nunggu dagingnya empuk, sapinya empuk, ini saya nanti mau campur sama saya punya 3 pot ya brain bone. Jadi ini sudah matang nih teman-teman, jadi nanti ini taruh, saya taruh yang paling belakang. Jadi brain bone 3 pot, terus saya ada satu batang apa prey, terus 4 buah bawang bombay, satu siung bawang putih, tapi saya nggak tahu nanti lihat pakai, tapi kayaknya nggak pakai semua. Terus saya ada wortel 2, 4, 5 ya, terus ada kentang juga 5, tapi nanti saya lihat, saya kira-kira dulu apa taruh semua apa sebagian, nanti kita lihat ya. Dan sebentar nanti saya mau masukin di dalam panci kalau sudah dagingnya sudah empuk. Saya pakai wortelnya 3 aja teman-teman dan kentang 5. Dagingnya ini udah empuk ya, masukin kentang sekarang. Saya mau masukin satu lagi ya teman-teman, jadi 3 ya. Ya.
panci. Nah, mantap Pol. Ini bawang bombanya ya teman-teman. Jadi saya mau goreng sampai ya berubah warna. Terus saya masukin di sup. Dan bekas minyaknya ini saya mau tumis bawang putih sama ya sama merica. Saya mau lanjut ngulek. Mari kita ulek mengulek guys. Siap nih teman-teman, jadi bawang bombanya sama prei sama bawang putih serica udah masuk sini. Siap.